Shalom kawan pahari Ike Samandiai, Hasundau Hinda Ita, Hung siaran radio Borneo Advent Suara Pengharapan, Jikue siaran jitu Ike nyiar langsung bara Pulau Guam dengan bahasa Dayak Ngaju. Andau jitu, Ita akan sama-sama belajar renungan firman Hatala. Ike berharap dengan belajar firman Hatala pada andau jitu, Ita tahu semakin mengingat akan kasih Tuhan senantiasa selalu tege hung pambelum Ita. Dengan penuh sukacita, Ike menyiarkan akan kawan penyene setia Radio Advent Borneo. Selamat menyene.
Shalom pahari samandiai uang Tuhan, biji Tuhan ita sunaona metutu, tau manenga waktu ita belajar au firman Tuhan. Au firman Tuhan jahandaku membagi metutu bajudul beban je babehat. Uang pembelum tu, ita tau mangkeme beban je babehat seakan-akan ita jauh dih dari mangkat beban je babehat tu. Nah aku puji mahining kisah bara mamaku. Jadi mamaku tu YTG manempun petak. Jadi ye marasih petak. Nah, entah kile nampi timbul petak jerasih tu lembut apui. Sana ye malihi marasih petak tu lembut apui. Nah, abi apui tu lembut akhirnya lahan tebakehu, parak kayu tebakehu sampai rumah pemadam kebakaran limbas te kawalan polisi. Manggau eweh tempun petak tu. Nah, akhirnya polisi mengatakan petak tu ayun mamaku. Nah, awi polisi itu jadi mengatakan petak tu ayun mamaku, maka mamaku tu kena ancam hukuman. Abi kan tege aturan bara pemerintah ja tau mangehu lahan. Padahal mamaku tu jatun ti mangehu lahan. Jadi pengakuan mamaku tu ja polisi itu maku menerima. Kenampi petak te tau bekehu kebuatan. Namun jatuh nulu mangehu. Mamaku tu tatap memandir beken jatun ti aku. Jatun ti aku mangehu lahan te. Baya aku te marasihai. Akhir mamaku tu bergumul ya. Nah, mamaku tu sepuna dia puji na ye handak begereja. Ja puji na ye handak lalau manuke pare pumbah hatala. Berdoa gin. Amu ye berdoa ije nyelu te sindekali. Nah tu kisah mamaku. Awi beban masalah haji bebehat tu bingung na ye. Manggau ewe. Akhirnya ye mempingat Tuhan je puji ye mengasene. Ye te Yesus, Tuhan Yesus. Hatala je nyembah ita. Awi bingung, dia tawa hendak menyerah beban je bebehat tu kanewe akhirnya berdoa mbak Yesus. Balaku doho mbak Tuhan. Tuhan, oh Yesus, doho paku tu masalahku tu hai. Dia aku tawa ewe hendak je tau man doho paku. Harus ya berdoa, bujur-bujur ya berdoa. Singkat kisah akhirnya binun ampin kejadian te ternyata tege ulu je manganan apu ite sembarangan. Amun dia salah ku mampingat tete manganan puntung rokok. Jadi coba manggau memang entah kenapa di nun bukti ternyata rokok te puna bikin ayu rokok mama ku. Akhirnya mama itu bebas bara tuntutan bahwa ia tame penjara sekian nyelu. Jadi ia tu merasa puna tanang pembeluma. Puna Yesus te manoho piye. Akhirnya ia merubah hampir cara pikir tu. Jebihin ye dia rajin ke gereja. Ia tak tarus tulak ke gereja. Ia berdoa belaku doho pembak Tuhan. Nawi Tuhan te manyeneh angat pergumulan beban pembeluma. Je puna bebehat ye keme metu te. Awi memang Yesus puji manenga janji akan ita. Sama je tau ita nyundawa tuhuang Matius pasal je ke-11 ayat 20 hanya. Ayo uras je hai beba, je letih lesu. Aku tau manenga akam ketanang huang pembelumu. Nah ita menanture ampin janji Tuhan tu, iye manenga ketenangan, kelegaan, kemangat, amun uras beban itah te itah menyarah aka. Asal itah percaya. Nah, ternyata au Tuhan tu, mamaku percaya puna bujur-bujur sesuai dengan au Tuhan. Nah, jadi pahari samandiai huang Tuhan, memang itah menjalani pembelum tu dunia tu, tau manaharep beban je babehat. Tapi amun ita menyarah beban je babehat tu mbak Yesus,
pasti Tuhan tahu mandoho pita, sehingga beban je bebehat tu dia itah gatang akan buat. Tapi Yesus mandoho pita menggatang, sehingga beban je bebehat tu jatun tiangat ehat tenai. Awi Yesus menengak kekuatan akan ita. Pari samandiai huang Yesus, awi narai je jadi Tuhan janji, tuhuang Matius pasal 11 ayat 20 hanya tu, puna terbukti kabujura. Are ulu je bihin bingung. Bingung ye, mana harap masalah beban pembelum je lembut huang pembeluma. Tapi ia mempingat, Tuhan je puji ia mengasene, Tuhan je puji ia mahininga umba ulu beken, bara ulu beken. Akhirnya ye memilih keputusan hapan menyarah setiap masalah hati akan Yesus. Sehingga puna bujur, puna tutu, Yesus te mandohop manengak ketanang, sehingga beban je bebehate tau ita makeme jatun ti ehatanai. Pari samandiai huang Yesus, amun itah percaya umba au Yesus tu, maka setiap beban jeta gatang huang pembelum tu, ela itah sampai gatang aga buat, ela itah bingung, kenampi angat tau beban tu nihau huang pembelumku.
Ela bingung pahari samandiai, mahi amun pahari samandiai jadi percaya umba Yesus. Pahari samandiai tahu berdoa umba Yesus, hamau umba Yesus, Tuhan laku dohop, dohop aku tuh. Nah tapi ela sampai jadi Yesus mandohop pahari samandiai, pahari malihi indai Yesus. Dia pahari pingatah indai ke tahun Tuhan huang pembelum pahari. Nah, pasti amun itah manguan telu gawin kilau tu, itah manguan ate Yesus te jadi sedih. Sama ai kilau itah, abi perasaan itah mbak Tuhan tu na sama ai. Makanya Tuhan puji hamau mbak itah, ye manguan mencipta itah tu na menurut gambar tuntang rupa ayu kabuat. Jadi, amun itah sedih, Tuhan te sedih kia. Nah itah jadi tahu mbak ulu, itah mandohop ulu, angat ulu tu tahu menhalau masalah jenah harepa. Tapi ketahun kehalap itah mbak ye itu dia ye pingat nandai, lupa ye. Malah tege ulu jadi itah tahu dengah mamusuh itah. Kenapa ingat perasaan itah? Pasti perasaan itah sedih. Ya, leha tege ulu je kilau tu lah. Nah sama kilau itah, jadi mandinun pandohop bara Yesus. Itu ita duma Yesus nohop aku tu Yesus. Mana halau beban masalah pembelum je babehat tu. Jauh di kunda ingga tangan kebuat. Jadi ta berdoa mba Yesus. Angat ia ta mandohop ita. Pas ia mandohop ita maka pembelum ita te seharusnya semakin tukep mba Tuhan. Semakin ita menjadi setia mba Yesus. Pari samandiai huang Tuhan. Kadang ita huang pembelum tu tahu ja mingat ke tahun Tuhan. Metu ita jadi mangkeme aman, jadi nahalau nampi masalah beban pembelum tu. Jatun dah ngata beban pembelumku. Akhirnya dia mingat na mbak Yesus. Nah jitu je musti ita pingata, pirekali jadi pahari kanan dohop awi Yesus. Yesus pasti jadi are mandohop ita, huang manahalau setiap masalah beban pembelum ita tu dunia tu. Pasti setiap masalah tege jala, metu ita menyarah akan Yesus. Pasti tege jalan. Pasti ia mandohop ita manahalau masalah je bebehat tu, sehingga ita ulih batahan menjalani pembelum tu dunia tu sampai metu tu. Nah aku yakin ita ulu Kristen belum tu dunia tu pasti puji manharep masalah mesti berlaku dohop mbak Yesus. Dan pasti pandohop Yesus te jadi are dia terhitung jumlah huang pembelum ita. Kenampi enita jadi menghargai pandohop Yesus huang pembelum ita tu sehingga beban je bebehate dia ita menggatang kabuata. Yesus mandohop ita menggatang. Sehingga jatun tiangat ehat tenai. Angat ehat bara beban te jatun tiangat tenai awi Yesus mandohop ita. Amun pahari samandiai jadi mangkeme are pandohop Tuhan huang pembelum ita, maka seharusnya ita jia sampai lupa umbak Tuhan. Ita tarus mampingat iya wi jadi tau huang pembelum ita. Nah sama kilau kuang kuen lau masu manakan ita. Kenampi angat perasaan ita. Amun ulu. Jia na ye menghirau. Mampingat ampin ketahun ita huang pembelu mayuwa. Pasti perasaan ita sedih. Nah kilau tekia Tuhan. Yesus jenyembah ita te. Ye dia bayak tau huang pembelu ita. Tapi ita puna tau nanture sintan Yesus je puna nyata. Metu ia dumah ke dunia tu. Ia menyelamat itah bara dosa. Angat kutuk dosa te dia menjadi bagian itah. Wi kutuk dosa te ye pempatei. Itah matei dia mandinun pembelum da te upah dosa. Tapi awi ketahun Yesus, Yesus dumah ke dunia tu mandohop itah. Angat beban kenyataan pembelum tu. Dia menguanita khawatir, dia menguanita gelisah. Makanya ya dumah ke dunia tu manewus dosa nita.
angat ita dia mikeh manaharep ampi kenyataan kalunen jehaluli guang petak. Awi ita jadi mandinun janji Yesus, percaya umba Yesus, iye manenga akan ita pembelum sampai ke tatahin tu sorga. Ita tahu belum hayak dengan Tuhan, tuntang suasana hangkueh tu huang sorga tu jatun tindai duka, tangis, danum mata ita. Awite, amun ita menenture ampin kenyataan kelunen, jedia belum tahi tu dunia tu, ita dia khawatir, dia terbebani ita. Awita jadi menerima Yesus. Awite, amun ita jadi menerima Yesus, ita jadi berlaku dohop umba Yesus, pasti Yesus menengak kekuatan akan ita menggatang beban selama ita masih belum tu dunia tu.
Demikianlah program IK Ando Jitu Hung Radio Suara Pengharapan Borneo Jinnyar IK Bara Pulau Guam. IK sangat hanjak amun kawan pahari TG hal-hal jihanda kana isek ataupun hal-hal jihanda kana doa tau menyampaikan pesan melalui nomor handphone 0 5 3 IJ 4 2 IJ 2 IJ. Hung kue siaran jitu kantorlah terletak hung R.E. Marta Dinata nomor Jahawen 15 dengan kode pos Uju Jahawen IJ22 balik papan tengah. Kawan pahari Ike kaman samandiyai, Ike selalu mengundang Ita Uras angga tetap setia tau manyene siaran radio suara pengharapan Borneo jitu. Je tentunya Ike akan selalu menyiapkan sesuatu je menarik jeto Ike sampaikan dan berbagi akan kawan panyene Uras. Sampai jumpa hindai, hatala halajur mempahayak ita samandiai. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Bangsa amarah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Gunung dan lembah hai siarkanlah, Yesus mau datang segera. Domba kesembelihkan datang segera, Yesus mau datang.